Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Oh, oh, kau buat aku bimbang dan buatku gelisah. Enak, kali dibela gitu loh. Nama siapa? Gancar Asanegara. Gancar. Panggilannya? Gancar. Gancar. Yes. Panggilannya? Gancar juga. Gancar. Gancar. Dari mana Gancar? Gancar? Saya dari Purwokerto. Wee! Republik Ngapak. Dari Puerto Kerto. Yes. Puerto Rico. Puerto Kerto. Gancar. Keren, ngapain tembelin. Tapi memang Coach Siti yang pertama sih. Ya. Coach Siti yang pertama. Siti yang pertama. Kenapa sih kita gak pernah ada yang mau berkubu sama kita? Ayo dong, kita kok gak dibelain sih. Sama enggak, bukan ini. Emang benar kenyataan kalian Coach kan Siti yang pertama. Kalian kan udah berdua sebenarnya. Ya. Dan memang benar yang Coach Siti bilang, banyak sekali yang suaranya kamu. Di kamu timnya kalau dia. Masuk, ya betul. Kamu nanti kalau ada di kita tuh public enemy ya. Public enemy. Mending Coach Siti. Okay. Percayalah sama diva internasional ini. Oh sekarang temen aku. Sama-sama dekat Puerto Rico. Iya, sama-sama ngapak. Dari Kroya, siap. Bapakku. Ayo. Siapa yang tidak bisa melihat anggun sedemikian rupa. Nah, komentarnya harus kamu hargai dan kamu harus ingat. Ya? Mungkin dari Coach Arman. Coach Arman mungkin mau bela kita. Pengen membela siapa hari ini? Kayaknya kita. Gini. Iya ya, kayaknya kita nih ya. Coba. Setelah blind audition itu masuk ke knockout, betul? Iya, betul. Ya. Nah, kalau lu pilih Vidi Nino, kemungkinan di knockout lu disikat sama dia. Kayak lu, ya bener di titik enggak, bener. Gua kali ini gua. Oke. Kita restuin kamu Sos. Masuk ke Coach Titi. Beneran, percaya sama ini asosiasi kita. Musisi senior ada apa sih sama ya. Dan pasti ininya ngomongnya, lu berapa tahu? Sekarang berapa umurnya? Saya 25. Wah pas banget. Seumuran. Pokoknya yang generasi YouTube. Mereka tuh udah biasa. Ngomongnya tuh udah SPD banget, standar. Saya gak perlu ngomong banyak-banyak. Superstar internasional, living legend Indonesia. Berbicara. Emang kita bukan siapa-siapa ya. Kita bukan siapa-siapa. Oh iya, iya. Kita emang bukan siapa-siapa, Gancar. Tapi. Nah, coba ya, bahasanya beda gak? Cuma gue pengen tahu. Bahasanya beda gak? Coba ya sebentar. Saya pengen tahu nih, ngeliat dari depan. Ngeliat dari pemandangan dari tempat di mana Gancar berada. Gancar, iya. Saya pengen tahu. Ya, kita sama-sama lihat aja dia mereka ngomong apa. Kan enggak perlu ditemenin. Ngomong. Kan enggak perlu ditemenin. Ini lagi ngambil rapot. Iya kan? Cocok kan? Sama ibunya. Kayak cocoknya sama gue. Enggak sama kalian. Oke. Ini ya Gancar, we really like your voice. Karena menurut gue suara lu, menurut kita ya berdua tadi kita juga bilang kayak, ini suara rapi banget, enak banget, bisa ngenakin lagu yang udah. Bisik-bisikin nih. Parah banget. Bong-bong gitu-gitu nih kali ya. Ini
pelanggaran gak sih? Enggak ada. Pelanggaran ya, ada. Kartu kuning kita enggak ada. Kita-kita juga. Enggak ada ya. Aduh. Oh gitu. Oke, Ganjar. Sekali lagi menurut gue dan Nino, suara lu emang keren banget. Very rapi, very jejek, sangat jejek dan ini menurut gue lagu teman kita banget ya Afgan ya. Dan emang gimana sih? Lo. Ganjar mau nanya sesuatu. Apa? Tapi kenapa muternya kedua? Hei, kenapa muternya lama? Sorry. Ini bukan balap-balapan. Ini pasti disuruh. Enggak, ini pasti bisik. Iya, benar-benar. Kedua gitu. Ini bukan masalah siapa cepat. Kayak sama aja kayak cinta emang kalau misalnya orang... Nah ini udah kata ketiga kali lu ngomong. Sama aja kayak cinta. Cinta emang kalau yang cepat nyatain emang itu yang paling bagus? Enggak, lu udah... Kita lihat. Iya. Gila. Lu udah mentok lu, bahasa lu. Basi. Astagfirullahaladzim. Ganjar, lo lihat betapa orang pengen ngabisin kita. Tapi orang yang terzolimi itu biasanya lo akan bener banget sama Tuhan. Yeah. Jadi kita berdoa banget. Kita tidak mau kamu terjebak. Dan bagaimana, lo lihat gak sih betapa tiga senior di sini tuh merasa terancam keberadaannya sama dua junior. Kalau misalnya ngerasa kita biasa aja gak usah diginiin banget gak sih? Karena tau gak, tim kita so far emang yang paling keren, men. Jadi kayak kalau lo masuk ke tim kita, ya... Definisinya adalah lu tuh emang yang keren, define. Gombal. Lu emang iya. Kurang gombal apa sih kalian semua? Kalian tuh tapi, yang gombal. Tapi tadi inget kan Coach Arman bilang percuma kalau knock out nanti kamu dibuang. Enggak dong. Oke, sekarang ini semua adalah tentang kamu. Bukan tentang Vidi, bukan tentang Nino, tentang kamu. Ini tentang Titi dan tadi ngomong Titi. Gimana sih? Ini tentang kamu yang akan meneruskan karir kamu sebagai penyanyi, tatap mata saya. Tangannya coba, tangannya mana? Kau akan jadi milikku. Oh, berat. Kalau kita berdua ngomong kayak gitu gak enak. Gak bisa. Mulai itu, pinggirnya. Ini, Ganjar. Ini tuh magicnya seorang Iva Sang Dewi. Wah, dinyanyiin sama Titi DJ, gila men. Ganjar. Oke, Ganjar. Ya. Karena saya dan Coach Anggun tidak tekan tombol, silakan waktunya kamu memilih mau pergi ke... Maaf, Sang Dewi mau fashion show dulu. Titi DJ. Atau Titi DJ. Titi DJ. Titi DJ. Model tahun 80. Disebutin lagi tahunnya. Hey, model Miss World. Miss World. Ya benar Miss World tuh. Ganjar, pokoknya enggak usah terlalu dengerin apa yang mereka bilang. Tapi harus yakinin aja pilihan hatinya kemana ya. Ya. Kita percaya kita bisa bawa lo ke level selanjutnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Ganjar kamu pilih tim siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kurang gancar. Gila. Bagus. Ini om tante ini udah lumayan. Bip-bop. Kenapa sih udah dibilang jangan muter-muter juga, heran. Hai. Setuju dong kalau tim saya jadi pemenang The Voice Indonesia tahun ini? Yeay. Dukung tim Titi DJ dengan cara subscribe di sini. Dan jadi yang terupdated dengan nyalakan notifikasi lonceng kalian. Satu lagi, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, oke? Bye!